السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقدره العظيم أما بعد فرابنا نطن segala puji kita haturkan الله سبحانه Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang membawa kita, yang telah mengenalkankan kita, yang menjadi uswah kepada kita semua, yang mana Rasulullah memberikan uswah bagaimana dagangan Rasulullah bisa cepat laris di dalam jual belinya ketika membawa dagangannya Siti Khadijah dari dari kota Mekah ke negara Syam dan Rasulullah itu nggak mau menjual di pasar Syam sebelum miliknya orang lain laku nah, itu kehebatan Rasulullah tapi milik Rasulullah selalu habis kenapa apa tipnya Rasulullah itu kok selalu habis tipnya adalah jujur amanah itu Rasulullah Siddiq amanah tabligh dan fatonah itu Rasulullah SAW Alaihi Ya karena itu Rasulullah adalah uswah bagi kita semuanya, Sri Tola dan bagi kita semuanya. Dan semoga kami beribadi sebagai umatnya, umatnya Rasulullah dan semoga kita semuanya nanti diakui oleh Rasulullah di hari la yang faumanun malun walabanun di hari yang mana harta anak semuanya tidak ada manfaat yang yang manfaat hanya syafaat daripada Rasulullah semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat Rasulullah dan diakui sebagai umar Rasulullah amin amin ya rabbal alamin kami pribadi ingin meniru mengikuti jejak langkah Rasulullah berdagangan Rasulullah bagaimana bisa jujur seperti Rasulullah walaupun tidak 100% ya. karena kami itu kadang tidak jujur seperti ini kami jualan ini kalau di YouTube kami enggak jelaskan harga aslinya. Karena apa? Karena bisa merusak harga orang lain. Yang ingin tahu harga aslinya bisa langsung japri aja. Japri ke nomor kami, nomornya adalah 085232103331 ya. Dan untuk kali ini ya perlu diketahui untuk kali ini saya akan uh, membongkar unboxing sarung Lamiri, ini sarungnya ya. Harung Lamiri yang tipenya tipe MGT dan ini selama ini menurut kami adalah salah, salah satu yang banyak diminati oleh para penonton eh para orang-orang untuk kali ini ya banyak ini diminati sangat diminati sekali seperti apa motifnya ini tipenya adalah tipe MGT dan ini sutranya 50% ya bukan full sutra 50% seperti apa liternya seperti apa-apa pennya ya karena nah, di dalam sarung-sarung garis-garisnya itu ada liter, ada kemudian ada tumpal, ada pen itu bahasanya seperti itu dari tenun. Kita bongkar sama-sama biar tidak penasaran seperti ini kainnya ya. Kita bongkar sama-sama. Uh seperti ini ya. Ya bisa kelihatan ya mantap ini dan semoga tidak ada yang rusak ya. Karena kalau rusak kami kembalikan ke tukang tenunnya langsung ya biasa sarung itu kalau jahitan itu bisa lebih itu ya sudah biasa tinggal digunting jangan ditarik ini kan biar tidak rusak sudah satu ini yang warna warna ungu wah warna apa ini di abu-abu ya maaf ya saya kalau warna itu orang Madura itu kalau menyebutkan warna itu hijau bilang biru gak ada warna hijau di Madura itu semuanya biru hebat orang Madura itu terbaik memang katanya apa katanya film TV apa itu Bobo Boy terbaik orang Madura terbaik nggak ada warna hijau tapi warna warnanya biru biru semua nggak ada tapi biru maaf ya sambil goyonan ya biar gak stres ya sarung-sarungnya ya Oh mantap ini semoga gak ada cacatnya tidak mengecewakan Nanti kami juga sortir satu-satu ya Ini sudah sama dengan yang barusan Kalau sama nggak usah dibuka ya Ini lagi ya apa apa walaupun jauh sih penting kelihatan ya nggak kelihatan semua nggak apa apa lamiri ya asli a 1 210 lamiri karena kalau yang tenun itu jarang ditulis yang lamiri dari atas panjang kemudian lamiring jarang rata-rata ya, itu asli kemudian tumpalnya baru tulisan lamiri kan ini kelihatan ya aslinya ini uamiri ya kelihatan ya aslinya ini uamiri tapi ini nggak dijelaskan apa kenapa kok gak ada ditulis lamiri asli lamiri karena ketahuan nanti itulah tenun ya sarung tenun seperti itu uh mantap ini ya ini sutranya 50% ya ini bukan full sutra kalau orang menjual seperti ini MGT seperti ini ya bilang full sutra ya bu saya bukan nano ya jangan terlalu percaya gitu itu itu toh ya jangan terlalu percaya uh ini warna merah ini yang suka jereng-jereng ini ya suka jereng-jereng ya, mantap ini rek uh kan kaleng-kaleng ya kalau saya sarung itu lebih enak mana pemakaiannya kalau pemakaian itu lebih enak yang 50% sutranya karena ketika dilipat itu enggak kalau yang full sutra itu apa ya ketoro gitu ketika dilipat dilepas itu tetap anu, apa apa bahasa maduranya itu seloset <laughs> ini warna kuning ini mantap ini ini yang suka jereng-jereng monggo ini warna apa ini di Army muda Army muda yang katanya Army muda yang ya muda oh. sama ya gak usah yang sama gak usah main sama mau di, di video ya bahannya yang ya ini yang baru datang tuh yang kami videokan yang lawas-lawas masih ada ya biar intinya akan kami bilang bahwa tuku kami ini setiap ada gulaan kami Insya Allah kami videokan kalau sempat ya ini ya ini warna kuning kuning apa ini ya dan perlu diketahui bahwa kamera kamera itu banyak ada efeknya ya sepertinya sama ya ah kuningnya beda ya agak kuningnya kurang pokoknya kalau kuningnya beda kita video biar gak penasaran ya karena nanti harus difoto juga ini ya seperti ini ya lamiri ya ini perlu diketahui ya ini asalnya wamiri kemudian dihapus menjadi lamiri biar tahu ini tenon ya ini warna hijau ini sudah laku semua ada tiga di sini ya seperti ini yang warna hijau ini banyak peminatnya ini ya Dan semoga cocok yang membeli Allah nggak rusak ya Amin ya karena kami janjian kepada tuk tukang tenunnya kalau nggak 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 sesuai kami kembalikan ya kelas di sebelum dikirim ke kami biasanya disort, disorting ya disorting dulu dipilih dulu ini warna hitam ya ternyata warna Duh, tapi hitam-hitam apa ini ya hitam-hitam hijau lumut ini sepertinya ya ini ya ini sarungnya mantap ini motifnya ini mantap ini ya ini sarung-sarungnya ya di bisa diperhatikan intinya lebarnya seperti apa bisa langsung japri aja biar tidak panjang-panjang kami buat video kurang lebihnya setelah ini kami akan membuatkan video sarung lamiri tipe SGT ya SGT songket gunung timbul dan ini yang miss Rice ya miss race miss Rice ya mungkin itu saja bisa tolong kameranya para punyai di stop dulu atau selesaikan kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.